Sekarang mobil yang sampai ke bengkel kita mobil apa nih, Bang? Mobil HRV, Bang. Tahun 2016. Lampu indikator ampanya hidup semua. Sebelumnya tahu bengkel kita dari mana nih, Bang? Itu dapat rekomendasi tadi sama bengkel Honda Bang Sempuar yang di Parit Indah. Ini untuk di Honda HRV. Modul ABS seringkali bermasalah dengan usia pemakaian 4 tahun, 5 tahun. Oke, selamat pagi. Salam pecinta otomotif. Kali ini saya membahas sebuah Honda HRV yang berulang kali video kami buat. Sebelum video ini kami tayangkan, banyak kami memposting atau mengupload video-video tentang Honda HRV. Karena Honda HRV tidak asing untuk dari kerusakan, yaitu kerusakan di ABS atau malfunction di ABS. Pada umumnya trouble di ABS, electrical parking brake berada di tuas sebelah kiri, kemudian port fairing, kemudian ABS berada di depan ini, kita ke depan. Oke, sobat pecinta otomotif, ini untuk di Honda HRV. Modul ABS seringkali bermasalah dengan usia pemakaian 4 tahun, 5 tahun. Saya sarankan untuk pengguna HRV untuk mengontrol minyak rem. Ini kebetulan kami lagi bongkar yang sering terjadi di Honda HRV. Minyak rem ini sampai kuning atau berbau busuk ditutupnya, sehingga di bawah itu sudah berpasir. Apabila itu terjadi, saya sarankan untuk menguras minyak rem terlebih dahulu. Setelah dikuras minyak rem, master remnya diturunkan. Setelah diturunkan, kita bersihkan, kita servis, kita cuci. Kemudian untuk selang bagian depan 1-2 ini harus kita bongkar. Jadi untuk sebelum mengeksekusi, kita harus pastikan modul ABS ini benar-benar sempurna. Apabila modul ABS ini bermasalah, kita harus lakukan perbaikan di bagian modul. Kemudian setelah itu, tahap berikutnya kita harus flushing pipa, artinya agar kerak-kerak yang menempel di pipa 1, 2, 3, 4 itu lancar dan tidak ada hambatan untuk pada saat pengereman di injak. Kemudian yang tak boleh kita tinggalkan, satu, pipa yang keluar dari master rem. Ini yang kedua, begitu juga nih dari master rem. Artinya apabila dari pipa master rem tidak boleh terjadi penyumbatan, karena mengakibatkan penyumbatan di palap yang ada di modul ABS 1, 2, 3, 4. Apabila terjadi penyumbatan, pengereman bisa terjadi, namun efek pemaksaan di palap sehingga beban modul ini bekerja secara terus menerus bisa mengakibatkan modul lebih cepat rusak karena bebannya berlebih. Karena tekanan ini kalau terlalu berlebihan atau ada penyumbatan di bagian palap, di bagian dalam, secara otomatis pada saat pengereman di modul ABS bisa bekerja secara terus menerus, sehingga dari efek negatifnya bisa rusak atau bisa merusak kepada modul ABS. Seperti di sini ada motor ABS untuk memainkan palap yang ada di dalam. Kemudian di sini adalah kontrol MyCU-nya untuk kontrol unit, untuk mengontrol secara sistem elektronik untuk penyemprotan masing-masing ke 4 sisi putaran roda. Oke, sobat otomotif, kita untuk di mobil ini kita membahas ke belakang. Yang sering terjadi di mobil ini satu, di aquator untuk electrical parking brake. Ini sebuah motor yang untuk menggerakkan palap maju mundur untuk rem belakang, karena mobil ini sudah menggunakan double cakram. Inilah sistem pola kerja electrical parking brake yang ada di depan. Kemudian
ada sebuah sensor ABS yang sangat penting, karena fungsi sensor ABS memantau berapa putaran atau kecepatan atau putaran roda. Dia akan melaporkan ke ECU, kemudian ECU akan melaporkan ke indikator. Apabila terjadi salah satu, baik itu di modul, walaupun di electrical parking brake, walaupun di sensor ABS, dia akan melaporkan ke indikator yang berada di speedometer. Seperti semua otomotif ini, tadi sudah membongkar sebuah kepala kambing. Kira ada mekanik ini berada bermacam-macam nama. Namun kalau saya mengambil dari bahasa rasionalnya, ini adalah duduan untuk modul ABS. Oke, sobat otomotif, sekian dulu story mobil Honda HR-V. Semoga video ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Salam kita. Terima kasih kepada Batam Raya Engineer. Mobil saya sekarang sudah baik dan normal, dan dikasih pula garansi selama 3 bulan pemakaian. Buat teman-teman mobil HRP dengan kendala yang sama dengan mobil saya, datang aja ke Batam Raya Engineer. Terima kasih, jangan lupa like dan share, subscribe channel ini.